Di episode sebelumnya, tanpa Julian sadari bahwa ia telah melukai hati dan juga perasaan Safira, istrinya sendiri. Setelah melihat kekhawatiran Julian terhadap Dania yang pingsan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya saat ini Julian masih memiliki rasa cinta terhadap Dania sama seperti dulu. Namun ia berusaha untuk menyembunyikannya karena selama ini ia menjaga perasaan Safira. Namun kali ini, tanpa Julian sadari bahwa hal itu benar-benar sangat melukai hati Safira. Entah apa yang akan dilakukan oleh Julian untuk bisa menyembuhkan luka hati Safira ketika melihat Julian yang benar-benar peduli terhadap Dania. Safira merasa bahwa ketakutan yang selama ini ia cemaskan benar-benar telah terjadi. Ia takut semakin hari kedekatan antara Dania ini akan menumbuhkan kembali rasa cinta yang telah mereka jalin seperti dulu. Nah guys, semoga saja apa yang dicemaskan dan ditakutkan oleh Safira ini tidak akan pernah terjadi. Semoga saja Julian bisa menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan ini benar-benar telah melukai hati istrinya sendiri. Dan semoga saja sebentar lagi semua kebohongan dan kebusukan yang dilakukan oleh Dania bisa secepatnya terbongkar. Agar Julian tidak terus-terusan perhatian dan peduli terhadap Dania, orang yang telah membohonginya.